Citra. Hai semua, nama saya Siti Anissa Adila dari kelas 4 Kelisa. Pada rekaman video ini, saya akan memperlihatkan, memberikan kepada Anda semua hasil kerja kaleidoskop saya yang telah saya buat. Ini merupakan di mata pelajaran semester 4 yang bertajuk pantulan cahaya. Untuk menghasilkan reka bentuk kaleidoskop, saya menggunakan bahan-bahan gam, gunting, plastik jernih, manik, kertas hitam, bentis potato, dan getah. Apa itu kaleidoskop? Kaleidoskop adalah alat permainan yang berbentuk tiup atau teropong yang di dalamnya cermin dan manik. Persoalannya, bagaimanakah pantulan cahaya berlaku di kaleidoskop ini? Oke, sifat cahaya membolehkan cahaya dari luar masuk ke dalam kaleidoskop melalui celah kertas atau karbon, sehingga manik kecil boleh dilihat kerana seluruh dinding kaleidoskop ditutup oleh cermin atau plastik jernih. Maka cahaya dan bayangan manik dapat dipantulkan dan menghasilkan bayangan yang cantik. Di sini saya akan menyebut sifat-sifat cahaya. Antara sifat-sifat cahaya adalah bergerak lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Seterusnya, saya akan menyebut tiga kepentingan pantulan cahaya. Antara kepentingan pantulan cahaya, yang pertama, cermin pergigian membantu dokter melihat gigi yang terlindung. Yang kedua, boleh melihat objek yang di belakang dan di kiri kanan kereta. Yang ketiga, boleh melihat objek muka kiri.